Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, pemirsanya warga Sopian satu channel yang datangnya dari Bogor, Indonesia, tentang menceritakan potret keluarga sederhana. Kebahagiaan itu berasal dari keluarga, harta termahal itu adalah keluarga. Saksikan kami di dalam warga Sopian kumpul. Arah kendang. Kenapa neta? Subscribe. Ditunggu dukungannya. Like tombol loncengnya. Komen ditunggu ya. Subscribe. Biarin dah, walaupun kita ini anak laki, lanang juga tetap masih bisa bantuin orang tuanya, bantuin mamanya nyapu. Pagi ini nyapu lagi kita, ya? Pas nyapu kayak begitu, apaan tuh? Nemu uang, ya Allah, alhamdulillah nemu uang. Lagi nyapu nemu uang bun. Alhamdulillah. Tadi tuh waktu nyapu. Nyapu juga. Pas lagi nyapu nih, ketemu sesuatu. Wah, ini mah rezeki nih. Bisa buat lebaran. Rezeki anak soleh nemu uang. Bisa buat jajan. Rezeki anak soleh. Yo, halo teman-teman. Nah, biasanya nih kalau lebaran, makanan khas rumah warga Sopian pasti salah satunya ada lontong. Kalau nggak lontong, teman buat makan lontongnya ya rendang sama semur aja. Terus biar lebih afdol, nggak mungkin makan rendang sama lontong doang ya. Jadi kita tambahin kerupuk nih, biar mantap, lebih afdol, lebih enak. Oh,
tangannya doang. Bikinin itu. Tangannya doang. Sambil cerita. Salapan. Sama apa ini? Lontong, pesor. Mau makan enggak kata lagi? Lontongnya bingin enggak dong sudah. Kata kena tipu. Kata sama mau teman ayah di sini. Pakai kerupuk atau pakai ini? Terserah. Kayak ilau gitu. Nah. Sabar. Bagus dong. Kakak mau ke mana itu? Ban motor kamu kempes ya depan ya? Apanya? Bocor. Hah? Dekat apa? Dekat pentilnya nanti. Sudah buka. Nah, yang ayah abang dagingnya ada di mana? Itu. Ini. Enggak pedas rendangnya. Sejak kapan rendang seorang bunda pedas? Cuma enggak pakai itu aja. Bunda, nanti aku mau nanti serundeng. Bagi itu ya. Enggak, Bu, ya. Awan memang marutkan kelapa kemarin. Kami mengucapkan subscribe, ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen ditunggu ya.